Semua yang hadir hari ini, saya fokus ke depan. Semuanya tidak ada lagi yang menunduk. Selama pertemuan bersama kawan-kawan kami di Pekanbaru, Jambi, dan beberapa kota lainnya, saya akan fokus bersama you my people. Dan yang terakhir adalah untuk sing bedwasi. Hari ini, alat yang kami bawa hari ini, bawa tanggal 10 November, yang seharusnya, Anda harus curhatkan ke Antum Ustaz, yang seharusnya 10 November sana, standby semua di Istana Bogor, dan Anda pun diberi amanah untuk MC di acara Hari Pahlawan, tapi ternyata Anda lebih cinta untuk bertemu dengan Syahidah hari ini. Tugas selama kurang lebih 2 hari, kami mengkos, kami membriefing 25 MC di Istana Negara dan Istana Merdeka. Maka hari ini saya pun akan mengudara menyelami Samudra Allah Azza wa Jal bersama keluarga besar SMP SMP Syahidah hari ini. Sekarang kami bingung dulu kita tegakkan pada 5, 4, 3. Dua sambutan dari founder-founder hebat hari ini. Semuanya mengatakan tentang karakter. Anda hitung sampai 5 kali beliau-beliau mengatakan karakter. Anak-anak SMP yang profesional very much di Nusantara ini. Kami seluruh show dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak yang pintar. Kita mulai. Dan bakat kedua tangan hari ini adalah generasi Smart Syahidah. Dia adalah anak yang semangat, ceria, terampil, sehat, dan cerdas. Kita buktikan hari ini juga dalam hitungan 3 mundur. Yuk angkat kedua tangannya. 3, 2, mulai. Jangan sampai gagal kawan. Ingat ya, anak katakan tadi yang mengangkat kedua tangan hari ini. Dia adalah generasi pahlawan yang semangat. Apa kata bagian ini tadi? Sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Mulai belajar kita. Ketika ada bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika ada bilang toko, tangan itu langsung toko. Mulai. 3, 2, 1. Buka. Toko. Buka. Tutup, waduh berada. Buka. Tutup, buka. Tutup, buka. Tutup, tutup. Mulai. Kalian udah banyak yang gagal di sini. Karena semakin merapat kalian, kalian semakin berbeda dan luar biasa. Siapa yang salah? Maju ke depan. Pasti kalian semua sekarang lagi berdoa. Ya Allah, akan semua berada. Tapi kalau anda udah kayak gini, tenang kawan. Dia udah deg-degan bacanya kursi mereka. Siapa? Kita mulai. Oh brother, stand by. Kita mulai kembali. Oh brother, stand by. Tutup. Buka. Yang salah menuju ke depan. Tutup. Yang salah menuju ke depan. Buka. Yang kadang yang kanan di atas yang kiri di bawah. Berarti kecerdasan anak SMP tahun ini kadang di atas dan di bawah. Kita mulai ya. Kalian semakin dari ini. 5, 4, 3. Kalian lagi baca doa. Buka. Istiqamahnya kelihatan orang pas berhasil.
Oke. Tepuk tangan buat kalian semua hari ini. Yang kedua, dia membaca Amblos Hypnotic. Anak-anak waktu itu kumpul 2 bulan yang lalu, mereka latihan Amblos Hypnotic. Semua yang power tepuk tangan antum hanya 35% di sini. Antum takut gagal, betul? Selamat pagi. Satu detik dari Los Angeles, dia mengatakan apa? Orang yang tepuk tangannya di bawah percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, wow, selamat siang. Hei, bapak ibu guru dan ibu guru lo semangat banget, aku harus lebih semangat dari mereka. Selamat pagi, selamat siang. Dan ini yang terakhir, ketika anda mengatakan selamat malam, tidak ada telat sama sekali. Ketika anda mengatakan selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Yang sama begitu juga. Itu takut banget banget. Kalau yang lain dia tepuk tangan sendiri, itu malunya minta aku. Selamat pagi. Aku dalam kira-kira kita yang hipnotis selama 2 jam di kampus Gunadarma. Materinya adalah upload hipnotik, bukan materi kepahlawanan, bukan materi motivasi. Aku sama di satu menit. Selamat siang, selamat pagi. Pasti kalian lagi menunggu malam dari tadi, betul? Selamat pagi, selamat malam. Sesaat lagi ada kamu mengikuti kabar tentang TV One memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Sekarang pasti kalian matanya mulai terbuka. Oh, ini makhluknya yang bicara. Kak, itu namanya voice over. Hei, generasi pahlawan. Pahlawan siapa ya? Jangan pelompang, gak enak banget pelompang tuh. Bilang, teman-teman, voice overnya siapa? Itu kan, ini lebih elegan. Jangan yang ngomong di belakang panggung ya. Pasti pernah mendengar itu. Keluar dari TV One, bergabung lagi dengan beberapa usaha lainnya di channel apa? You pasti pernah mendengar setiap hari Ahad siang. You pasti pernah melihat acara ini. Jangan ada lewatkan Damai Indonesia pun di TV One. Setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore di TV One. Wajib more. Iklannya, produk dan produk. Pernah dengar suara itu? Oh, anak-anak SMP yang paling senang banget kalau malam-malam sudah melihat acara. Iya, sekarang. Saya ngarep ngaku. You pasti pernah mendengar. Kita ratusan film blockbuster terdahulu. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya anda temukan di Bioskop Trans TV. Terus kata-kata anak kakak sendiri. Aku ingin berioro. Tolong suara kuali-kuali. Kalau punya hidup orang ini akan berubah menjadi lautan. Silakan dengan kasih sayang. Ya. Kita itu jadi kita mendapatkan. Potret generasi muda, gaungan hari Sumpah Pemuda dan hari pahlawan dibaca luaskan dari Alam Syahidah hari ini. Ada di antara you semua, dua santunan hari ini tampil, dan you semua sangat bahagia banget di hari ini. Tepuk tangan buat yang bahagia hari ini. Tapi disayangkan, ada juga di antara kalian yang datang ke tempat ini ingin memungkinkan percikan kemerdekaan hari pahlawan, tapi di antara you ada yang biasa-biasa. Ada juga di antara kalian yang ketika mengenal hari pahlawan, dia termasuk generasi yang cemas. Itu adalah termasuk yang smart generation. You harus termasuk orang yang generasi berkarakter. Terlahir dari Al-Syahidah melalui
gaung Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan, you harus menjadi generasi yang berkarakter. Maka hari ini di segmen ketiga ini ada mohon dengan sama. Nusantara merindukan bicara ke depan, dia berkarakter, laksana sang proklamator. Gambar siapa itu? Gambar siapa itu? Ana akan minta beberapa orang dari antum maju ke depan, pegang ini mikrofon dan gaungkan ini semangat Hari Pahlawan dan Sumpah Pemuda. Dan saya minta you akan tampil ke depan untuk membacakan beberapa narasi yang akan kita siapkan hari ini, people. Yang penting you semuanya fokus ke depan. Saya akan minta ada akan standby, duduk dengan tegak, tidak ada yang menunduk. Dan laser warna merah ini akan mau produknya atau di bajunya ada titik warna merah dan lama di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Langsung Allahu Akbar ya Allah. Ente mau keluar, ada ustaz di belakang kan? Yang paling belakang semua tuh Bapak Ibu gurunya. Siap ya? Kita mulai. Apa? Semakin menunduk itu akan saya pilih. Semakin kau tatap ke depan, baik aku generasi muda. Apapun yang terjadi, kau pilih aku saja, gak apa-apa, Bantan. Tiga. Dua. Ha. Saya temukan orang. Tidak. Oke, Rastepan. Saya temukan orangnya. Itu dia. Dari jalan duduknya, aku yakin dia akan sepati. Kamu kan? Yang di belakang. I like that. Semua melihat ke belakang padahal aku yang belum nyala. Ini sama aja ketika 2 bulan yang lalu. Banyak yang takut banyak yang asal 2.000 ini siapa-siapa jauh lagi. 5, 4, 3, 2, larikan. M.D. Subhami ini maju depan. Berikutnya Rizki Hayu Adani maju ke depan. Mana Ali? Oh, satu. Siap. Berikutnya Saraj Dewan. Berikutnya Kinsa Chandra maju ke depan. Putra di sayap kiri, putri di sayap kanan. Agar maju ke depan. Namanya siapa? Kinsa Chandra Iskandar. Saya panggil Chandra. Sama berarti satu lagi. Tenang kawan, tenang. Namanya siapa? Ustaz, boleh ini suaranya agak, boleh gak buka mikrofon semua mas? Boleh kan, mohon izin ya Bapak Ibu. Ya, buka aja Ustaz. Ya, suaranya agak dengaran. Oke Kak, dekatkan mikrofonnya. Namanya siapa? Syara Daulah. Syara Daulah? Oke, siap ya. You namanya siapa? Nesta Jinja. Oke, you namanya siapa? Muhammad Yusuf Habibie. Muhammad Yusuf Habibie. Kenapa? Tapi namanya Salman Al-Farisi. Istrinya Salman Al-Farisi namanya Yusuf. Oh, pakai punya teman jasnya. Oke, siap ya brother. Pertanyaan pertama. Oh brother, standby. Hey, generasi SMPT Sumpah Syahidah, kira-kira ini lagu kebangsaan judulnya apa? Jangan kotakan albumnya Noah separuh jempol. Kira-kira lagu apa? Ada yang tahu? Baka! Ada yang tahu kan? Kita tunggu sampai azan zuhur dikumandangkan. Silakan. Di sini kan. Yang pertama, siapa kan
Gaji pusing. Kak, siapa sih kak? Nah, ini bapak ini. Tahu gak? Siapa? Itu apa dulu bapak? Ya, itu apa dulu. Oke, siapa? Yang tahu dari orang-orang pahlawan ini siapa kira-kira? Yang mana? Yang ini. Oh iya, katakan. Siapa? Suaranya baik bapaknya. Mohon bilangkan. Soekarno yang mana kak? Soekarno. Iya loh, udah pasti jelas ya. Itu mah hafal ya pak ya. Berikutnya, siapa kak? Raden Ajeng Kartini yang mana? Oke, kemudian yang mana lagi? Siapa? Muhammad Hatta. Berikutnya. Udah itu aja. Ada yang bisa melengkapi ya? Dan putra. Olkan mikrofonnya. Sudirman. Good. Berikutnya. Apa pengen ada yang bisa menebak kayak yang kita nih Ustaz yang paling atas. Ini kira-kira ada yang tahu apa? Itu yang kira-kira di antara kalian yang di belakang mana? Ratu. Kiai kita yang menggunakan korban. Rasa tadi betul banget namanya ya. Ada apa? Nomor 3 siapa? Dan nomor 4 siapa? Oke, jangan sampai gagal. Nomor 5 namanya adalah Pak Untung. Tanpa suara 3 2. Semuanya Indonesia Pusaka yang sudah diset oleh tim scriptwriter kami dari production management dan dari tim yang sudah. Oke, good. Pastikan mikrofon ke belakangnya. Pastikan ke belakangnya lagi. Pastikan ke sampingnya. Step up, please. Silakan berdiri, kak. Angkat suaramu ya, Naya. Siapa? 3, 2, baca. Oke, thank you. Sekarang giliran yang keputra. Oke, yang lantang suaranya berada, silakan. Oke, pindah ke sini kan, depan layar. Bila belajar membuat gerak, jika tidak pernah belajar. Ulang. Belajar memang membuat gerak, tapi jika tak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Baik, siapa namanya kan? Olva. Olva, ya. Dari mana? Dari kelas 2. Dari mana? Kelas 7A. Daerahnya kawan. Mau mengucapkan terima kasih kepada kalian.
kok gak mau ngucapin terima kasih tadi? Apa? Terima kasih. Apa doa untuk kemarin? Sehat selalu pajakmu dan bahagia. Yang ulang tahun kita hari ini. Sukses ya. Ini namanya siapa tadi? Oke, okay, thank you, good luck. Silakan kembali. You perhatikan lagi, dia stres dan terjadi, dan ini yang terjadi. Dia tak bisa menjadi seorang pahlawan yang telah terjadi, tapi dia melukai dirinya sendiri. Karena apa? Saya highlight ya, ungkapan sambutan dari kepala sekolah. Kalau prefrontal cortex ini sudah kena, ini yang bahaya. Nah, yang bawah mana yang bawah? Yang bawah. Oke, terima kasih yang sudah membawa. Angkat tangan kiri dengan buku tulisnya lah. Anak-anakku ganteng-ganteng, cantik-cantik. Bawa juga ternyata. Oke, saya kasih kesempatan ya. Ini biasanya ditulis sampai dicari sama orang-orang. Sekarang, you tak perlu dan terkesan. Cukup you tulis di sini, Kak. You tulis di halaman pertama. Adalah ini dia, Bible. Prefrontal cortex. Silakan, Kak. Saya beri kesempatan. 1 minute. Oke, tulis dulu prefrontal cortex. Saya akan cek sampai belakang ya, ya. Yang tidak membawa tulis tolong untuk tanpa suara. Prefrontal cortex. Good. Dan terletak di belakang dahi. Dicatatkan. Sudah, berikutnya, ini dia, you harus tulis. Jika rusak, prefrontal cortex ini jika rusak. Sudah, yang pertama, dia sulit melakukan. Generasi pahlawan, generasi muda di hari pahlawan hari ini, tolong jaga cortex ini. Ya, sampai kortex terusak, dari pahlawan ini, semangat dan semangat berbeda kortex. Kami yang kortex terusak, ya sulit untuk berbeda. Jangan kalau lu, tulis. Berikutnya, dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Orang yang sudah rusak kortexnya, dia tidak bakal peduli dengan lingkungan sekitar. Ini 8, angkatan terbesar. Kelas 9, angkatan terbesar. Baik, baik. People, oleh Allah, seperti awal ini. You lihat di gambar ini. Indah sekali dia digerakkan oleh Allah. Di mana gambar ini Anda munculkan? Tanggal 28 September. Tapi cintanya yang istimewa. Dia maju ke atas panggung. Dia minta izin ke protokolnya. Masyarakat. Selain dengan
Dia bawa tongkatnya Ustaz. Ana menyaksikan di atas pusara tumpukan tanah merah. Dia mengatakan kepada sang almarhumah itu, "Nah, 14 itu